Terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi Anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe, dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan, dan segalanya ada dalam channel ini. Halo, selamat petang. Kita teruskan berita terkini yang mengejutkan dipetik daripada MalaysiaKini.com bertajuk Larang Bukan Islam Guna Allah Tidak Sah Kata Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini telah memutuskan bahawa kerajaan telah melakukan kesilapan dalam mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah pada tahun 1986 kepada masyarakat bukan Islam. Justru mahkamah yang sama memutuskan seorang wanita Kristian yang berbangsa Melanau berhak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Hakim Nurbi Arifin pada hari ini membenarkan tindakan undang-undang oleh Jill Island dalam kemelut yang berlarutan hampir 13 tahun. Pada 11 Mei 2008, CD berjudul Cara Hidup Dalam Kerajaan Allah, Hidup Benar Dalam Kerajaan Allah, dan Ibadah Yang Benar Dalam Kerajaan Allah telah dirampas daripada Jill Island sebaik tiba di Terminal Tambang Murah LCCT di Sepang. Wanita Melanau itu kemudian memfailkan permohonan semakan kehakiman pada 20 Ogos 2008 untuk menuntut pemulangan CD yang dirampas itu serta bayaran ganti rugi. Mahkamah Rayuan pada 23 Jun 2015 mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya CD itu dipulangkan kepada Island. Mahkamah juga memerintahkan bahawa pengisytiharan yang dipohon oleh Island mengenai kalimah Allah didengar semula. Sekian berita. Selamat datang Malaysia. Bye-bye.